Assalamualaikum semua. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Hari ini Mak nak buat kerabu sotong. Ini Mak ada sotong dalam 5 ekor. Mak dah rebus jadi macam ni banyaknya. Ha. 5 ekor Mak dah cuci, Mak rebus. Ni bawang besar dah sebiji, tomato sebiji. Nak lebih pun boleh lah, tapi Mak nak bawa makan seorang kan. Suami Mak tak makan seafood-seafood ni. Jadi serai sebatang, limau ni tengoklah, kalau nak masam lagi boleh tambah. Ni daun ketumbar dalam 3 tangkai, cili padi yang pedas kali ni ada sebiji je. Sebiji Mak tak berani banyak-banyak. Lepas tu cili yang hijau yang kurang pedas ni dalam 4 biji. Sini. Okey, kita potong-potonglah nipis-nipis semua. Lepas tu ni ada kicap, sos ikan, sos ikan 1 sudu cukuplah. Garam, gula dan secukup rasa. Okey, kita mula-mula kita potong dululah. Kita potong bahan-bahan bawang ni, kita akan potong. Limau kasturi ni kita akan perah air dia. Okay, mudah je buatnya ni. Air dia banyak ni. Lebih kurang 2 sudu. Okey. Sekarang kita nak gaulkan. Kita akan gaulkan bahan-bahan ni semua dengan sotong ni. Kita akan masukkan semua dalam ni. Kita bubur sos ikan ni 1 sudu. Okey, 1 sudu kita bubur. Kita bubur secubit garam. Secubit garam. Gula 2 sudu. 2 sudu. Secukup rasa sikit. Sikit je. Dan kita akan siramkan sos ikan. Okay. Kita akan gaulkan dia. Okay,
kerabu sotong kita dah siap. Kita gaul dia bagi sebati. Kita rasa dulu. Rasa. Memang sedap sahabat-sahabat. Cukup pedas, cukup masam, ada manis. Ini dia sahabat-sahabat, kerabu sotong kita yang dah siap untuk dihidangkan. Kalau sahabat-sahabat suka dengan kerabu sotong mak ni, jangan lupa like, subscribe.